Apakah tip kahwin lebih daripada seorang? Tolong kongsi dengan kami ramai-ramai. Ni baru soalan. Tak ada apa-apa tip. Yang pasti 6 bulan pertama perang dunia. 3 jenis bom guna, hidrogen, nuklear, atom. Itu yang pasti, faham? Yang lain temberang belakang. 6 bulan kedua perang saudara menggunakan M16, Kalashnikov, grenade launcher atau machine gun. Selepas tahun barulah dipanggil peperangan sniper. Tak ada peluru, relax, aman damai. Ada peluru, ciu-ciu-ciu tembok. Faham? Itulah kehidupan berpoligami. Dah. Ha. Tapi kalau boleh tak payahlah. Sebab kalau radio kita perlukan lebih speaker. More speaker, lebih banyak speaker lebih sedap. Kalau satu mono, kalau dua stereo. Ha. Satu kahwin satu dipanggil monogami. Bini dua poligami. Bini tiga subwoofergami. Faham? Nampak tak? Kalau lagu speaker satu je mono, sedap tak? Tak sedap. Semua bunyi sebelah. Tawa. Tapi kalau dua sedap. Itulah. Yang best lagi ada usah rupa. Surround. Itulah. Itu lagu. Bini bukan lagu. Tak sedap. Jadi kurangkan speaker bini. Kalau boleh, tak ada bini langsung. Baik. Kenapa tak? Haa. Ni seorang belepek, papek, 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 papek. Hak dua, papek, 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 papek. Itu yang kita banyak. Treble, kuliah jauh-jauh. Serabut, tengok. Faham lagi? Itu baru dua. Kalau tiga lagi teruk. Tum, mari ke depan. Faham lagi? Jadi tak payah. Biar aku seorang sudah. Ni pun berin tak ada dah. Lagi teruk. Seorang tak pernah solat. Adakah wajib ditanggung qada ahli anaknya? Tidak. Kalau tak pernah solat, Allahu Rabbi. Solat ini tiang agama. Imaduddin as-salat. Tiang agama semayang. Barang siapa tak semayang, tak ada agama. Malah salata, malah salatalahu, la dinala. Barang siapa tidak ada solat baginya, tidak ada agama. Kalau tak solat, akhirat. Kalau Tuhan tak ampun. Neraka Saqar namanya. The hell of Saqar. Cakap mudahnya, go to hell. Tak sembahyang. Faham lagi? Betul tak? Ha? Mu raja ke? Mu dana menteri ke? Timbalan ke? Timbalan yang nak naik balik tak boleh-boleh lagi ke? Faham? Atau siapa saja pun kalau tak sembahyang, go to hell. Tujulah. Allah kata neraka Saqar. Nabi kata ahli neraka. Bukan kita pandai-pandai. Kalau Allah tidak ampun. Faham? Jadi kalau yang lain, waris qada. Ayah tinggal haji, waris kerjakan haji. Ayah hidup lupa puasa, anak tolong qada. Semayang saja, pendapat muktamad empat mazhab tidak diqada. Ha? Yang ada kaul qada satu mazhab Hanafi, kaul dhaif. Satu mazhab Syafi'i, kaulun dhaif. Kaul yang kuat, yang rajih, yang muktamad, empat mazhab tidak qada semayang. Dr. Wahbah Zuhaili kata, seorang ulama Syria. Ya, setiap kali kita semayang, lepas semayang, doakanlah untuk ibu bapa yang sudah meninggal. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa ibu bapa kita yang meninggal dalam semayang. Itu fatwa Dr. Wahbah. Okey? Soalan seterusnya. Bolehkah bawa budak-budak pergi semayang di masjid kerana mereka biasa bermain-main? Boleh. Apa tak boleh? Budak-budak ni disuruh pergi masjid. Kita larang budak-budak.
Balik. 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 Lagi budak-budak. Tak? Pasal apa kita marah budak-budak? Cuma dia bermain. Tuh tak? Pasal apa dia bermain? Itu kena soal. Pasal apa orang marah pergi masjid budak-budak? Pasal dia main. Soal lagi. Pasal apa dia main? Pasal dia budak-budak. Tuh tak? Bila pasal dia budak-budak, selesai masalahnya. Tidak boleh dimarah lagi. Faham? Islam aja. Jangan marah. Nasihat. Kita sampai lewat, tengok dia duduk panjat tiang. Orang duduk sayang, tu tak? Dia duduk panjat dinding, yang ada lubang-lubang. Faham? Jangan marah. Tapi nasihat. Adinu nasihat. Dek, turun. Masuk sayang dulu. Ha, nanti main lagi. Tu cara dia. Faham? Dia tak turun, cuma dia tak tambah ketinggian. Hidup itu. Dia senyap. Ha? Kali yang tengah naik tiang, dek, turun dek. Tuh tak? Turun bodoh, naik bodoh. Nak turun mana dia nak main. Dari rumah ini lah. Nak naik, orang ada bawah. Ha? Jadi, bila kita kata, jangan panjat. Masa semayang, masuk semayang. Dia akan loading dalam hati budak tu. Betul tak? Kadang-kadang loading tu seminggu. Dia pun pakai pistol. Kadang-kadang loading tu 6 tahun. Faham tak lagi? Tapi, tak apa asalkan full pistol. Betul tak? Semua imam saya tanya masa kecil, mereka datang bermain. Ini imam-imam besar masjid negeri. Mereka jawab, masa 4 tahun, 5 tahun, kami pun bermain juga. Ha, sekarang sudah jadi imam. Faham? Apa belak? Zaman Nabi bukan kata panjat tu. Panjat imam. Nabi semayang. Nabi sujud. Dia naik atas belakang. Prak duduk buat kuda. Lalu Nabi pun sujud lama. Lepas semayang sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa tadi sujud lama sangat? Nabi kata, kanak-kanak naik di belakangku buat bermain. Kalau aku angkat kepala macam biasa, dia tidak puas lagi bermain. Lalu aku sujud lama. Indahnya Islam. Betul tak? Nabi tuju. Pasal budak-budak dia naik, lamanya bukan lama sangat. Adalah setengah minit. Dia turun lah. Jarang budak-budak kalau dia main satu-satu benda sampai 2 bulan lebih. Faham lagi? Cerdik Rasulullah. Nampak? Hari tu kuliah mana tak ingat, tengah semayang bunyi air dalam kolok rebung-rebung. Dua beradik berenang. Lagi dia minat lama dah kolok tu. Dalam kolok hudung cetong-cetong dia buat tepi belakang. Oh, berenang baju buat kulur dengan seluar Melayu. Faham lagi? Ha, tu dia ni pergi atur selipar naik motor orang naik. Dia lama dah naik kan, budak-budak tak pelik. Yang pelik Tok Siok main. Kita pergi Tok Siok dia main. Ting 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 ting. Baru pelik. Kita terajang atas belakang. Dah. Tapi kalau mengganggu, itu kita larang. Yang hyper, itu kita ikat kaki masa semayang. Contoh yang bila imam sujud, dia selok kain. Cedek. Imam mana tak pakai anduin. Faham? Soalan seterusnya. Apakah hukum kita hafal Quran patut kita lupakannya? Tengok, kalau lupa kerana sudah tua. Nah, tak berdosa. Tapi sengaja kita malas nak ulang, lupa pun lupalah berdosa. Okey? Nah, tapi kalau unsur syar'i, tua tu lain. Dulu dia hafal Quran 18-20 memang ingat. Sekarang dah 74. Dah tak ingat, tak berdosa. Bayang kalau 94. Ha. Jangan politik, contoh. Saya pernah dengar ceramah ustaz di Sikambut. Hujah ustaz di AI mengenaikan kentut parat. Saya ingat saya ustaz beritahu jika bunyi itu dari luar, tak batalkan wudu. Kecuali bunyi daripada dalam. Perbetulkan saya jika saya lupa. Kentut parat ini ada satu dan dua. Yang satu batal, yang dua tidak batal. Mana kentut kemaluan wanita yang batal? Angin dari dalam keluar, menerjah pintu parat, mengeluarkan bunyi. Prek, itu batal. Itu dipanggil keluar khuruju syaid min sabila ini. Batal wuduk, keluar suatu dari kemaluan depan atau belakang. Adapun kentut yang kedua tak batal, kentut parat, bukan angin daripada lubang rahim. Itu hanyalah letupan angin yang terbuka
yang terperangkap dalam parat. Parat ini dia ada dua bibir. Dia terbuka. Kadang-kadang dia kering. Bila dia kering, kadang-kadang dia memerangkap angin di dalam. Pak, dia melekat bibir begitu. Ha, dia bergerak pepek bunyi. Itu bukan keluar angin. Itu angin luar yang terperangkap lalu terbuka. Faham tak ni? Jadi dia akan rasa daripada dalam ataupun meletup di luar. Dia lebih faham. Aku tak ada parah, tak faham lah. Soalan seterusnya, yang ke soalan yang terakhir lah, yang apa benda lagi yang baki lebih kurang 40 atau 60 soalan lagi, saya boleh jawab tapi lambat sikit, nanti saya tulis dalam Facebook. Tapi kalau ustaz-ustaz lain jawab, itu yang terbaiknya, kerana mereka lebih detail dalam menjawab soalan. Soalan terakhir, soalan lah bertulis, yang nak tanya lisan, yang tak sekolah, tak pandai menulis, boleh bersedia. Mana tadi? Apakah hukum masak makan makanan yang dimasak oleh orang kafir? Jawabnya halal dengan dua cara. Cara pertama, ingredient bahan-bahan semua halal. Yang kedua, alat-alat memasak semuanya suci, maka halal. Nabi kata, seorang sahabat jumpa Nabi, nahnu inna fi qaumin la yu'minu billah wal yawmil akhir. Ya Rasulullah, wahai Nabi, kami pernah pergi ke negara yang tidak beriman dengan Allah dan hari kiamat, iaitu negara orang Yahudi. Anahnu na'kulu fi aniyatihim. Bolehkah kami makan di kedai-kedai mereka dan pinggan-pinggan yang mereka sediakan? Nabi kata, faghsiluhu awwala thumma kulu fiha. Kena bersihkan dulu pinggan mereka baru halal makan di tanah. Faham tak ni? Antara solat jemaah maghrib dengan kuliah maghrib, mana lebih penting? Jawabnya, solat maghrib wajib, kuliah maghrib pun wajib. Faham lagi? Mari kuliah saja tak sembahyang maghrib, berdosa. Mari sembahyang maghrib dia tak mendengar kuliah, berdosa. Dua-dua. Faham lagi? Dua-dua fardu. Okey? Jadi habis dah. Hak ni kita suruh pihak AJK buat keputusan, sama ada saya jawab dalam internet, ada bukan 40 soalan lagi, atau ustaz lain jawab yang datang berkunjung ke sini. Faham? Ha. Jadi soalan lisan ada tak? Ambil. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam.